Bola Voli Putra Indonesia, Jakarta Lavani, sudah menyiapkan pemain junior agar tetap bisa tampil maksimal pada seri pertama CFA League 2023, 21 hingga 23 Juli, terutama jika pemain inti belum bisa turun. Setter utama Lavani, Dio Zulfikri mengalami cedera saat Timnas Voli Putra Indonesia menghadapi Thailand pada babak perempat final AFC Challenge Cup 2023 di Taiwan yang berakhir pekan lalu. Sebanyak 4 tim terbaik Asia Tenggara yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina akan berpartisipasi. CFA League adalah Liga Voli Indoor antar negara Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Jakarta Lavani yaitu tim yang menjuarai Proliga 2023. Selanjutnya CFA League pekan kedua akan berlangsung pada 28 hingga 30 Juli di Filipina. Kami staf pelatih sudah mengevaluasi apa baik dan apa lemahnya kami ketika pemain kami bermain di Taiwan. Di voli modern ini, kami harus strong di service dan harus bagus di receive service, kata pelatih Lavani, Samsul Jais kepada media, termasuk bolasport.com di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023. Tim Lavani juga sudah mempelajari kelemahan dan kelebihan tim negara peserta lain. Samsul memastikan bahwa pemain yang akan diturunkan pada CFA League semuanya berasal dari Indonesia tanpa bantuan pemain asing. Samsul juga menjelaskan alasan dipilihnya Dimas Saputra dan Jasen Nathanael Kilanta untuk membantu Lavani pada CFA League 2023. Jasen dan Rehan Andiko Firly akan disiapkan mengisi posisi Dio jika Dio belum bisa berlaga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Bye.